masuk ke Harvey Norman. Ini kalau baru. Ini kalau baru. Yang Japanese saja. Ada. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore sayang. Hello, good afternoon, good evening, okay. Good night. Good night. Oh, cikot. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih sama kalian yang selalu nonton dan support channel aku ya. Yang dulu sampai sekarang ya. Hari ini aku mau ngajak kalian kemana sayang? Jurong Point. Yes. Kita pergi Jurong Point. Kenapa kita mau ke Jurong Point sayang? Beli nasi, ini tak ada beras. Allah. Beras sudah habis, dah masak tak ada nasi. Dia masak spaghetti. Jadi kita tempatkan spaghetti kan, nah. Itu actually is poin kedua. Yang poin pertama sebenarnya dia tuh mau beli laptop. Kenapa kita beli laptop sayang? Anak kamu lah. Because laptopnya anak aku tuh rusak. Itu laptop anak aku tuh sebenarnya bekasan punya dia, dikasihkan si anakku yang si Chinliang ya, si bungsu. Kemarin tuh rusak. Jadi hari ini dia tuh nggak bisa pakai laptop. Alternatif yang paling bagus itu sekarang laptopnya dia kasihkan anak. Terus dia beli yang baru. Rencananya mau beli yang kayak mana sayang? MacBook lah, mesti Mac. The newest atau yang last year atau yang tahun berapa? Bukan yang baru lah, tapi yang M4 sudah nak keluar. Tapi M4 keluar mesti aku ingat pun mahal juga. Bukan mahal, sekarang dia sudah keluar, dia sudah rosak. Tunggu dia M4 keluar, dia mesti nangis nanti. Oh iyalah, kita harus cepat-cepat beli gitu ya. Cepet. Lagi satu bulan sebenarnya ada yang terbaru keluar gitu ya. Tapi kita nggak boleh nunggu satu bulan karena kan anak kita nggak bisa nunggu gitu ya. Kita lihat dulu nih ada apa nggak. Poin yang kedua, karena tadi aku tuh kehabisan nasi. Kemarin aku masak terakhir, hari ini nggak masak nasi, masak apa sih? Makaroni. Makaroni. Oke, sama kehabisan telur juga. Tapi kita memang nggak mau belanja banyak. School holiday, mah satu bulan lagi school holiday. Tiga minggu pun nama. Kita mau masuk ke beberapa store. Kita cek dulu. Biasanya. Aku tengok iStudio dulu. iStudio sama Challenger sama itu apa aja lah. Tak pernah main. Ya, okay. Masuk ke Harvey Norman. Wow. Kamu tengok lagi tu. Silver. Midnight. Ya kan? Ini. Nah guys, jadi ini di Harvey Norman, ini tempat yang kedua kita datengin. Yang pertama tadi kita nggak ambil video ya, karena kan kita cuma lihat-lihat doang. Dan akhirnya kita cocok nih di sini. Terus at the end dia mau beli yang MacBook Air, yang M3. Terus warnanya apa sayang? Midnight. Nah Midnight ini yang kayak gini nih warnanya nih. Aku ambil Midnight. Dia ada Starlight. Starlight yang mana? Yang ini ya? Tapi Starlight ini. Yang menurut aku ini silver ya, tapi ini Starlight. Dan Space Gray. Space Gray yang ini ya? Space Gray ya? Tuh. Dan Silver itu macam itu. Dah putih sekali. Jadi ada empat warna. Yang aku tahunya itu yang seringnya Silver ya kan? Actually bukan. Actually Starlight. Ini color baru. Jadi harganya berapa sayang? Aku beli yang paling murah ini. 1599. Ini yang paling murah? Ya. Yang paling murah inilah. Ini tak ada lah. Ini satu empat. Ini pun tadi 900 saja kan? Ini murah $31. Nah. Kalau yang ini, di rumah, aku kan pakai yang ini nih. Sekarang tuh harganya lebih turun ya. Jadi $968. Oke lah. Tadi aku cakap beli top 900 ada. Lesson TV ini tak percaya. Tapi aku tak mau beli lah. Takkan aku beli 900. Dia nggak bakal beli laptop yang lebih murah daripada aku. Mesti maunya yang lebih tinggi harganya. Dia cakap ini sponsor. Wih, cah. Siapa bilang enak aja. Oke. Okay. Kita unboxingnya. Aku biasa unboxingnya di rumah, tapi kita beli kasih ini, make sure screen tak pecah apa, bagus-bagus. Itu certified kan, tarik itu. Bawa satu lagi. Nanti bukan taruh, tarik pelan-pelan. Tada! Bener kan colornya kan? Tarik sana atas, yes. Tarik, naik. Jangan jatuh. Oke. Okay. Buka. Bener ya warnanya ini ya? Cantik. Cantik? Tengok screen. Tengok sayang, sini sayang. Jangan jatuh ya? Ya. Terbalik. Terbalik, sorry. Maaf.
Takut satu, dia. Dua, tiga, tara. Nah, betul lah. Oh, belum dibuka screen. Ada screen putihnya. Oke, dah, nanti saya buka. Oke. Oke lah. Clear, dia punya screen, ya, everything oke. Okay? Oke okay, okay, ya, nggak ada yang luka, nggak ada yang luka. Oke lah. Nggak ada scratch, oke okay, ya. Oke, thank you. Thank you. Hello. Okay. Kamu cek sendiri lah. Apa lah, aku balik bawa cek lagi lah. Oke. Okay. Oh, which is I. Nah, kan mending saya pusing one to one exchange lah, maafan. Akan jangan repair semua tu sih. Oh，就像你们做 grab 这样咯，做 grab 好像直接做了，哇，给钱啊，死这样啊，谢谢你啊 ，Thank you， 等下这个我们会做哈，谢谢，谢谢，拜拜。刚才快，哎呀，cepat banget。嗯，$66 okay lah。Settle ya。After unboxing， aku punya bag belanjaan gak aku bawa。Lupa。Hah？ Ini budak perempuan satu kali lagi， nasib baik aku cakap。Forget to bring back. Okay, come, let's go. I want begitu. Lupa. Teman-teman, aku yes. Beli laptop dia excited lah dia. Minta beli baru enggak lah, aku pun baru beli juga. Ya, punya aku pun masih baru. Robot, perempuan robot. Cuci mop. Ya, tak ada lah. Bukan mop lah. Dia security lah. Apalah boleh lah. Sekejap aku boleh. Ya. Kamu masuk pintu, jangan ambil. Okey. Mesti aku sudah sikit lapar lah aku. Mau makan di mana? Di rumah? Makan salad aku balik rumah. Okey. Makan salad, makan telur. Telur tak ada? Belilah sekarang. Okey, okey. Okay. Jadi kita sudah settle beli laptopnya. Cucuk. Cucak. Cus. Terus ini kita mau masuk ke NTC Fairprice. Cuma beli beras sama beli telur. Jadi sebentar lagi kan Deepavali dan juga Halloween ya. Celebration. Tapi Halloween aku tak mau pergi sana lagi lah. Oke, okay. No worry. Terus aku ucapin Happy Deepavali untuk kalian yang merayakan. Oke, okay, anyway kita udah sampai di tempat beras-beras. Kita mau beli beras. Nih. Ini 31. Bukan, shock aku. 13. Patutlah sedap lah. Beli satu aja lah, because ini kan lagi, ini sampai 3 minggu tak? Cukup lah. Kita beli 5 kilo aja, karena kan bentar lagi school holiday. Kita nggak ada di Singapura gitu ya. Terus kita mau beli telur? Kena halal lah. Oke deh, boleh lah, cari lah. 10 for $5.90. Kalau 10 pieces ya. Kamu beli apa tadi? Terong, terus tahu. Tahu. Fishball, ini fishball tu sendiri lah. Ah, cakap semua. Handmade one. Ah, cakap kita. $5 for $2. Yeah. $5 for $2. Oh. Ini fresh punya sayang. Oh. Ini kena masak leh. Langsung masak lah kan. Kamu dah tunggu bila? Se. Okay. Dia. Okay. Okey lah. Sebenarnya. Tau pok ya? Sekarang lah. Thank you. Nak beli ayam tak? Tak bayar. Ya, ada telur promosi. Biasanya kita kan beli satu tray yang which is harganya tuh $8 lebih, isinya 30. Nanti aku tanya. Ambil tu tray. Okay, maybe ini free, aku ambil dulu. Tak free bagi balik. Ini kan kata, lihatnya kan free nih yang putih ini nih. Nah, nggak perlu di scan katanya, jadi diambil aja. Bener apa nggak nih? Beli dua tray gratis, ini satu yang putih. Bener nggak sayang? Betul. Tapi tadi nampak orang tak balik. Terus? Aku tanya dia kenapa tak balik, dia sana ada offer lagi bagus. Kita lihat. Kita tengok. Kita ngikut dia dari belakang. Ini sinilah, sini-sini saya ada offer sini. Ini telur $37, beli dua gratis satu. Telur lagi besar. Ambil tiga ni, pay dua aja. Oh. 500 gram. 550 gram. 50 different lah. 50 different. Taruh balik? Telurnya udah simpan balik belum? Sudah. Oke, okay, sudah. Dan? Aku ambil telur ini. Ini di expiry dia lagi nama. Lagi worth it ya? Lagi worth it. Cuma 24. Ini 23 mah. Ada 24 pun ya. Aku ambil ini because bukan dia murah because dia expiry date lagi lama.
Itu tuh cek, nanti kan ditipu enggak. Sampai rumah langsung masak Yong Tau Fu. Kamu udah lapar kan, aku tahu lah. Aku pun capek. Mami gak masak nasi, jadi makan makaroni. Itu sosnya mau Mami panasin dulu. Nih.